Hello, salam you all guys. Masih PKP di Malaysia. Dan hari ini saya nak memberi tips tentang open core yang terbaru 0.66 0.66 0.66. Ada sedikit modify atau tweak yang anda perlukan untuk upgrade ke daripada 0.65 ke 0.66 ya. Bila pastikan dan make sure anda tidak delete something yang ada di dalam open core tersebut ya. Jadi saya teruskan dengan bagaimana ingin mengetahui open core anda dengan menggunakan hacking tool ni. Anda boleh melihat apakah open core yang terbaru di biksa anda. Macam saya telah upgrade ke 11.2 atau 11.2. Jadi saya perlukan open core yang terbaru ataupun 0.65 pun boleh, tapi saya telah upgrade ke 0.66 ya. Ini yang latest untuk open core sekarang ni. Jadi ada sedikit kekeliruan pada pengguna-pengguna open core kerana di 0.66 ni ada satu yang membuat anda confused sikit ya. Jadi di situ saya nak bagi anda peringatan ya. Jadi ini adalah untuk mengetahui cara open core yang berada di biksa anda yang terbaru ataupun di mana-manalah kintos anda. Okey. Kita ke, anda perlu download atau setelah anda ada open core configurator ni, anda perlu download juga kalau anda ingin membuat menjadi mudah anda untuk melihat mount KPI anda. Menjadi mudah, anda boleh menggunakan open core configurator, boleh download di internet atau saya bagi link di bawah nanti ya. Buka dan link kat di bawah dan anda dah lihat di atas ni. Klik dan mount partition yang ada API, maknanya partition saya adalah di hardisk adalah Hackintosh Fixer ni lah. Jadi mount partition tersebut, password anda, di API itu dah telah ada di sini ya. Dan anda hanya perlu copy keluarkan di sini untuk anda membuat persediaan untuk copy paste nanti ya. Hanya copy paste dan keluarkan di desktop ya. Ini sebagai contoh kerana saya telah update ke 0.66. ini contoh sample yang saya gunakan, ini adalah 0.65 ya. Jadi yang ini telah saya update ke 0.66. jadi saya tak perlu copy paste di luar, saya hanya menggunakan sample yang lama untuk memberi gambaran lah cara-cara untuk saya update ke 0.66 ataupun 0.66 ya. Okey. Jadi anda perlu ke okey USB creation, creating the USB ya. Di sini USB creation, klik di sini ya dan klik open core PKG ni ya. Dan anda kelihatan, dah kelihatan di sini 0.66. jadi ada link di bawah tadi yang zip file ya. Zip file download. Okey, klik yang download tadi. Ambil yang last kali ya, kali 64 ni untuk kita copy paste ni ya. Lebih dahulu anda kena rename kan nanti ya. Kemudian okay, tak apa, kita buka dulu. Buka dulu PI ni. Yang ini kita ambil. Jadi ni kena rename kan ni untuk tidak bagi dia double API ada di desktop. Kita kena backup ya. Rename backup. Di mencukup lah, tak di dia.
Okey, sekarang kita naikkan di desktop. Jadi kita klik untuk Klik 0.66 ni. Yang ini pun kita klik untuk API yang kita akan upgrade tu ya, daripada 0.65 ya. Ini 0.65. Sekarang first kali adalah utamanya adalah boot ya, boot. Ini pun boot ya. Copy saja. Replace. Okey, dah replace. Patah balik kepada 0.66 tadi ya. Dan kita cari OC. Di sini akan berlaku kekeliruan kepada pengguna yang ingin upgrade ke 0.66 ya. Kerana di sini tiada lagi, untuk yang terbaru ni tidak ada lagi bootstrap ya. Jadi anda lihat ya, bootstrap tak ada. Di yang lama masih ada bootstrap, 0.66 tiada lagi bootstrap. Jadi anda perlu ingat ya, jika tidak ada bootstrap ni anda tidak boleh boot. Tidak boleh boot untuk booting anda nanti. Jadi jangan buang bootstrap ni ya. Jangan deletekan yang lama ni. Biarkan di dalam. Hanya perlu, anda hanya perlu cari mana yang perlu anda replace saja, ataupun yang anda perlu buat sajalah. Okey, open core. Open core kita tukar. Replace. Open core dah replace. Cat tak perlu. Di dalam ni pun tiada resources. Resources yang baru ada, yang lama tak ada, tapi kita ambil juga. Kita masuk sini. Jadi dia ada di 0.5. Sebelum dia upgrade lah, dia ada di 0.65 eh. Okey. Sekarang drivers eh. Drivers kan anda kena pastikan ini bertukar eh. Kerana ia telah upgrade kepada version yang baru. Jadi yang ini anda perlu delete eh. Yang dalam 0.65 ni anda ada dua saja kan. Jadi anda perlu delete yang ini. Yang HFS Plus ni tidak digunakan lagi. Jadi anda kena delete ya. Yeah? Delete yang ini ya. Yeah? Delete yang ini, tinggalkan open runtime API saja. Jadi yang ini, yang dalam yang terbaru ni anda kena tarik ke sini ya. Nah, maknanya ini yang terbaru untuk 0.65 yang kita akan pilih nanti. Dan cari yang open runtime ni masih sama. Open runtime ni kita tukar. Open runtime ni kita replace. Dan untuk kawan-kawan yang ingin mencuba open core ni, kerana saya masih menggunakan SATA, jadi SATA saya tak perlukan NVM Express DXE ni untuk SSD. Jika anda memakai NVM Express NVMe ke atau SSD, anda perlu tarik yang ini ya. Perlu tarik yang ini ke sini ya. Jika anda menggunakan SSD, anda perlu ada ni ya. Sebabkan saya tak pakai, saya pakai SATA, masih menggunakan SATA, jadi saya tak perlukan cat ni ya. Jadi saya tak menggunakannya. Selain daripada itu, kalau menggunakan, saya tak galak menggunakan yang lain lah. Kerana itu yang penting, SATA dengan SSD saja yang digalakkan untuk kita masukkan ke driver. Yang lain tu tidak digalakkan, melainkan anda menggunakan ni. Jika anda pasti anda perlu menggunakan cat boot, anda pilih tarik ke driver anda yang akan update ini ya. Okey, selepas tu driver kita dah tukar. Okey, kita dah tukar ke kedua. Cat tak perlu tukar kerana masih menggunakan. Kalau kita tak update, maknanya tak ada apa yang baru kita biarkan. Sekarang kita tools ya. Hanya tools je lah kan ya. Tools ada dua saja, jadi check di sini apa dua tu. Bin NVMe
upload di Share Replay. Nah ini dia yang replay, open share, open share. Nah itu saja. Oke, kemana sekarang Anda telah update daripada 0.66 ke daripada 0.66 ke 0.65 yang saya kutipkan tadi ya. Tidak update, itu tutup. Tutup yang ini maknanya Anda telah update yang ke 0.65 tadi, telah jadi 0.66 ya. Jadi semuanya telah, jadi nak pastikan klik sini, tengok bootnya semua dah bertukar. Boot, ha, pastikan bootstrap ni tak hilang ya. Bootstrap ni mesti ada di dalam OpenCore yang terbaru, walaupun kita dah telah update ke 0.66. Dan yang terbaru adalah resource. Resource pun walaupun tidak ada apa-apa yang berlaku di situ, tapi berkemungkinan akan datang kita menggunakannya. Jadi kita terpaksa ambil jugalah folder ni untuk masuk di sini untuk masa depan. Selain daripada tu tak ada apa yang bertukar. Okay, selainnya tidak ada yang bertukar, jadi kita boleh copy ke yang backup tadi, kita boleh copy ke sini. Ya, kita tarik saja ke dalam API bootloader tu ya, macam ni. Tarik dan dia akan replace sama merge, tapi sepatutnya kita replace lah pasal kita masih menggunakan yang lama di API ni. Ini sebagai backup saya untuk replace, anda perlu replace eh. Anda klik replace. Ini saja yang terbaru yang perlu anda modify di API 0. OpenCore API 0.66. Ada dua perubahan di situ ya. Sila pastikan ia tidak di-delete dan memasukkan satu folder yang baru untuk masa akan datang untuk kita. Mungkin ada, akan berubah lagi bila anda update ke 0.67, 0.68. Kita tak tahu apa yang berubah tu nanti. Jadi kita kena bersedia dari sekarang dan pastikan ia mengikut apa yang telah ditetapkan untuk kita membuat perubahan tersebut. Okey, itu saja untuk tip anda. Jadi anda kena pastikan perubahan ini untuk ke 0.66. Ingat ya. Okey, jumpa lagi. Itu tips untuk hari ini. Terima kasih.